Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bolo. Hari ini kita bakalan mereview, ini bisa dikategorikan sebuah kabel input snack yang super simple, dijamin tidak bikin pegel ya saat penggulungan kabelnya ya teman-teman. Nah di sini saya jual, misal ada teman-teman yang berminat tidak ingin rakit sendiri dan ingin tahu ini kesimpelannya seperti apa, langsung saja screenshot video kali ini lalu kirim ke nomor WA saya yang sudah ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan di mana letak kesimpelannya ya. Jadi di sini ada kabel snack 4 channel teman-teman ya. 4 channel seperti ini. Sistemnya ini minimalis. Bagian outputnya ini ada 4 channel. Karena ini kabel snack 4 channel teman-teman ya, seperti ini. Ini untuk jacknya pakai full SPL audio, sudah dijamin mantep ya. Dan di sini pada bagian jacknya ini juga tak kasih isolasi. Ini SPL audio teman-teman ya. Jadi air dijamin anti masuk-masuk. Ini untuk ke input power 4 channel teman-teman ya. Dan untuk dari inputnya, nah ini saya langsung pasangkan di roll kabelnya dikarenakan supaya penggulungannya lebih mudah teman-teman ya. Ini untuk soket Canon SLR nya ini besi ya, bukan yang atom, ini besi, bagus, dijamin awet. Nah, seperti ini, ada kancingannya juga teman-teman ya. Untuk merek kabel di sini mereknya anu teman-teman ya, SPL Audio. Nah, ini merek kabelnya ini sudah yang branded ya, SPL Audio CSA04. Nah, SPL Audio CSA04 Professional High Quality, sudah tidak diragukan lagi ya untuk kualitasnya. Jadi ini untuk menuju ke power 4 channel. Untuk inputnya ini tinggal dikasih kabel 1 meteran teman-teman ya. Kenapa inputnya tidak seperti ini? Nah, jadi ini inputnya saya pasang di sini karena supaya penggulungannya itu lebih mudah dan tidak ribet teman-teman. Lebih cepat. Dan ini sudah bonus gulungannya. Harganya bisa japri ke nomor WA teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, rapi. Ini panjangnya sekitar 40 meter. Misal request 50 meter juga bisa ya, tinggal request saja teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nanti tak coba. Ini ada, sudah ada tulisannya 1, 2, 3, 4. Jadi ini inputnya ada 4. Siap pakai. Untuk harga bisa langsung japri. Dan ini sudah bonus as besi teman-teman ya. Sudah bonus as besi, digunakan untuk menggulung dan mengolor ya. Tinggal as besinya tinggal dimasukkan di tengah-tengah seperti ini. Nah, dijamin lebih mudah. Nanti tak praktekkan teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya. Jadi untuk proses pengoloran ya, contoh ya. Nah, ini untuk bagian inputnya dari mungkin DLMS management, tinggal disambung kabel 1 meteran saja. Nah, ini asnya dari tebalnya ini diameter 20 mili atau 2 cm teman-teman. Ini tinggal kita tarik saja ya. Misal ada teman kalian yang satu narik pegang di as besinya. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Sangat cepat dan penggulungannya pun nanti juga sangat cepat teman-teman. Nah, ini panjang 40 meter. Tinggal geret saja seperti ini. Tuh, enak toh. Di sana tinggal dipegang satu orang saja. Panjang teman-teman ini ya, 40 meter. Nah, karena tidak ada yang megang, tak letakkan di kursi ya. Nah, sangat mudah, simple. Dijamin anti capek dalam penggulungan dan pengoloran kabel. Oke. Kurang lebih seperti itu, langsung saja kita ke percobaannya. Oke, kita lanjut ya bolo. Di sini untuk proses pemasangannya ya, ini contoh main di 2 way.
main di dua way, jadi seperti ini ya, saya gunakan channel 1 dan channel 3. Jadi ini main dua way ya, yang satu subwoofer, yang satu mid. Nah, kalau main 4 way ya tinggal dicolok-colok saja pokoknya. Simpel. Ini ki contohnya. Dan untuk yang menuju ke power seperti ini. Nah, ini panjangnya kabel snack-nya sekitar 40 meter. Jadi panjang pol seperti itu ya. Main 2 way jadi pakai 2 power, yang satu linre dan ini untuk subwoofer. Inputnya langsung menuju ini teman-teman ya. Nah, ini input 1 menuju ke power. Yang satunya ini. Ini ya. Dan ini masih sisa 2 channel dikarenakan ini main 4 way. Kalau main 4 way ini mesti berguna semua. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Pasti teman-teman sudah bisa dalam pengaplikasian dari kabel snack 4 channel. Mereknya SPL Audio CSA 04 Professional Quality. Bagus ini dulur, kualitasnya. Low noise, bersih. Buat teman-teman yang berminat ya, langsung saja inbox screenshot video kali ini, kirim ke nomor WA. Harganya murah lur. Timbangane gawe dhewe. Nah, iki lek gulung ya enak. Kurang lebih seperti itu, kita coba satu lagu ya, Bolo. Ini main 2 way ya dari mixer ini. Oke. Di sini kita tes pakai lagu DJ dari ARG Audio Ignite, teman-teman ya. Nah, langsung saja kita play. Wah, enak iklan lur. Iklan. Oke. Langsung saja kita seruk. Ini untuk linre loh. Special perform ARG Audio The Absolute of Sound featuring Silent Game. Bersih ya kabelnya ini, suaranya. Next
Oke, cukup bolo ya. Ini jernih sekali teman-teman, jernih, dijamin mantep. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Yang mau beli langsung screenshot, kirim ke nomor WA saya. Harganya tanya, inbox langsung kirim bolo. Sekian dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.